Hi guys. Good morning again. Good morning. Second day kita di Khao Yai. Ternyata banyak banget loh yang menarik di sini dan pas udah sore ke malam tuh lumayan sejuk. Boleh nih kalau mau liburan. Nah, di sini sekarang kita mampir ke namanya Palio Khao Yai. Jadi ini ternyata konsepnya tuh mirip juga Itali-Itali seperti yang kemarin. Tuscany style. Tuscany style, yes. Ternyata emang ownernya itu sama yang Primo Piazza. But this place is different. Ini kalau misalnya pada demen shopping, let's go. Kita explore ke dalam yuk. Ada coffee shop. And the good news is di sini kita enggak usah bayar. Iya, di sini enggak usah bayar. Free entry. Primo Piazza kan bayar kemarin. Dan di sini ada sekitar, kalau aku baca di internet tuh ada sekitar 120 shops yang ada di sini. Jadi emang kalau teman-teman lagi ke Khao Yai bingung mau shopping, cari baju, ice cream, coffee, everything. Kita ke dalam yuk. Aku seneng nih kalau belanja. Udah judulnya belanja. Ayo. Patmi. Iya Patmi itu. Ingredientsnya udah ada di sini. Mushroom cracker slice. 180 anggurnya. 180 banyak. Ada baju. Ada mainan. Oh, cus ini. Sapi. Dogi. Mana grandma? Domba. Tempatnya mereka kan suka domba-domba gitu yang kemarin kayak sheep farm. Ini memang ayam. Iya. Ada pensil-pensil. Ternyata ini size-nya lebih besar daripada Primo Piazza yang kemarin. Emang ini tempat buat shopping. Nego dari 159 jadi 154. Itu arah sini ya. Itu yang kita pernah lihat di internet. Ah, lalu jadul yang kayak di internet, inget gak? Ah oh, iya. Kita punya kemana ya kemarin ya? Tuh. Gelang-gelangnya lucu. Ini bisa separoh-separoh lagi. Morning comes at night. Okay. I don't understand. 6. Oh, berarti tempat ini operasionalnya jam 9 sampai jam 6 sore kali ya. Wednesday close. Ada ice cream, milk tea, green tea, bubble. Cuma 39 dikali 450 berapa tuh? Coba hitung. Pineapple fresh. Pineapple with honey and lemon. Bagus, dia ada bahasa Inggrisnya. Aku mau muter dulu ya. Caramel macchiato. Coffee nut latte. Toasted almond espresso. Ada teh juga. Lavender. Pisang, French roses. Osmanthus lotus, tapi aku mau ice coffee. Aku dilepas di sini udah pasti nyasar nih. Soalnya udah muter-muter kemana? Iya. Ini kan buildingnya bagus banget. Kadang adem, kadang enggak. Sebenarnya tempat ini derajatnya tuh bisa 20 derajat.
dingin. Sekarang sih sebenarnya agak adem ya, karena ada matahari. Cuma gara-gara matahari sih. Yeah. Dan biasanya nih orang-orang ke Khao Yai itu karena mereka suka camping karena di sini dingin. Kalau malam adem banget. Malam adem banget. Rekomend. Karena penasaran sama 3D. Bukan 3D, 4D-nya mereka. Penasaran sama 4D. Kita mau coba. Mereka, kita cobain yuk. Lagian murah sih, cuma 100 baht per orang. Jadi tadi nanya nomor 1, 2, 3, 4 mana yang lebih excited gitu ya. Lebih excitement-nya ada nomor 3. Kita coba. Kita masuk di dalam. Kayak begini. Nanti kita experiencing dulu. Oke, kita udah siap di dalam sini. Siap. Good. Gila sih. Teler, di dalam di kota pun gublek. 6 menit tapi fun banget, dan ini aku pas lihat keseruan di dalamnya, anak-anak pasti bakalan suka nih kalau main di sini. Keren. Pokoknya yang nomor 3 itu rekomend. Kalau mau coba yang lain juga boleh, tapi nomor 3. Aku sebenarnya mau coba yang horor. Kayak keren juga sih. Horor anak-anak takut kali. Let's explore other places yuk. Jangan lupa ya like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe juga supaya tetap dapat update video-video dari kita. Thank you.